Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini mari kita sama-sama memuji Allah. Kita masih ditakdirkan Allah hidup pada hari ini. Semoga sisa-sisa umur kita kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan kontrak. Kita ada kontrak hidup dengan Allah. Surah Al-Arab, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kedua, kontrak yang kedua, kita tidak ada di dunia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Itu ada kontrak. Jadi bapak-bapak sekalian harus merasa punya kontrak kepada Allah. Sama kalau kita kontrak rumah, kalau tidak dibayar pasti marah yang punya. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita senantiasa wajib untuk mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad wajib diikuti. Ya, lepas daripada ajaran Muhammad pasti kita tersesat dari jalan Allah. Sekalipun kita merasa sukses di jalan manusia, itu lebih bedanya. Jalan Allah, jalan manusia. Di dunia ini cuma dua jalan. Jalan Allah atau jalannya syaitan. Tidak ada alternatif. Walinya Allah atau walinya syaitan. Ya. Syukran kasir penitia. Kesempatan ini saya akan coba membuka dulu pertama adalah Surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad surah 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an? Ya, kalau manusia la yatadabbarun artinya tidak. Tadabbarun itu artinya meneliti, mengkaji Al-Qur'an. Ya, ingin memahami bagaimana maunya pencipta. Itu kira-kira begitu. Jadi Quran tidak cukup dibaca, dihafal, tafsir, tapi dibuka terjemahannya. Kalau ingin mengembangkan, dibuka tafsirnya. Kalau belum puas, cari yang ahlinya. Itu kalau orang-orang serius. Kalau manusia tidak mentadaburi, tidak memahami maknanya, am ala qulubihim aqfaluha, kemungkinan hatinya akan tertutup, abu-abu, remang-remang hatinya. Ya beragama ya ala kadarnya semuanya. Rajin ke masjid, Ramadan, Syawal, kepada. Salah satu musibah yang besar yang terjadi kepada manusia ketika gairah beragama lemah. Itu musibah yang besar. Pun dalam minyak goreng, jadi. Tidak ada semangat. Semua terfokus kepada urusan dunia. Pagi sampai sore, otaknya cuma dunia. Baru bangun, mau tidur, cuma dua otaknya. Uang, karier, itu juga otaknya. Itu mituhannya. Uang dan karier. Kepala empat, kepala lima, baca Qurannya cuma mutar. Araita izaja, kuliah. Jadi jangan salahkan Allah ketika mau mati sulit bersyahadat. Karena lidah ini jarang baca bahasa dengan kalimat Allah. Itu pertama. Kalau tidak mentadaburi Quran, kemungkinan gelap. Quran saya akan bagi coba jadi 8 poin. Pertama, Iqra, membaca Quran. Kami ada data katanya 60% mahasiswa sekarang enggak tahu mengaji. Kedua, nah ini pengaruh global yang kuat. Pengaruh kapital yang kuat. Sekuler yang kuat, liberal sekalipun kuat, kalau kita bertahan dengan Al-Qur'an, sulit kita dipengaruhi. Sekarang sudah ramai di media pengkhianat Islam, pengkhianat bangsa, pengkhianat konstitusi. Itu akibat krisis tauhid. Kenapa krisis tauhid? Tidak mempunyai jadwal, schedule untuk baca Quran. Makanya bikin schedule, Pak. Masa untuk kerja 8 jam untuk Al-Qur'an tidak ada. Ya, itu pertama dulu. Remang, tidak ada semangat. Ini membangun Cheho ini. Ini pasti orang-orang semangat ini, ya.
ada yang sumbang, ada yang berpikiran, sehingga lahir ini orang-orang yang semua yang terlibat pasti dapat pahala. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 82. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an sama? Kalau tidak mentadabburi Quran, memahami artinya Quran, maunya Allah, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kemungkinan kaum mudah berpecah, berselisih. Ya. Sedikit cari-cari nyawa saya. Sedikit berkawan, sedikit pecah lagi. Gampang kita retak. Gampang salah paham. Gampang ribut. Ya. Kita beda suku, beda karakter, beda pendidikan. Kenapa kita bersatu? Karena Al-Quran dari Allah. Dan kalau tidak dikaji, gampang kita. Tapi kalau kita kaji, boleh kita berbeda beberapa hal. Tapi kita bersaudara di hal-hal tertentu. Ya, mau puasa tanggal 2 misalnya kemarin, dasarnya apa? Ya, saya kira sebentar saya akan coba mendadak dok. Bagaimana caranya tadabur? Ya, tadi baca Quran, kedua waratil, baca tartil, ketiga habis. Nah, ini sudah banyak ini. Yang keempat tadabur. Nah, ini bagus seluruh masjid ini kita bikin tadabur. Bagaimana dibaca terjemahannya, hadis terjemahannya, kita gilir berjemaah. Alhamdulillah saya sekarang sudah mengumpulkan kurang lebih 60 jemaah masjid. Biasa ngumpul-ngumpul di mana, di warkop Uhwah. Kita bahas, ya boleh kalau ada bergabung di sana setiap Ahad subuh. Ya, setiap masjid boleh tuan rumah. Kita mau tadabur. Jemaah sekalian, bagaimana caranya tadabur? Baca Quran, usahakan beli Quran. Ya, yang ada terjemahnya. Ya, terjemahnya. Kalau ada anak 5, tambah mamanya bapaknya 7, tantenya ada tinggal situ neneknya, beli 9, beli 10 lah. Atau 12 kasih hadiah orang. Beli juga hadis. Paling 150 ribu kali 10, 1,5 hadis paling 1 juta. 2,5. Ya. Masa bisa cicil Avanza tidak bisa beli Quran? Kan udah. Ya. Hanya dua yang bisa menyelamatkan kita, Al-Quran dan hadis. Simpan dua. Dan 5 itu satu pasang, kasih anak. Wariskan kepada, suruh baca. Rumah gede, elit, lengkap kipas, aset, tidak ada Qurannya. Tidak ada hadisnya. Ya, tanya apa sih lemarnya, saya kan reji. Kalkulkas, lemari es, TV, tidak ada Quran. Di mana logikanya kira-kira kita bisa selamat? Itu logika dulu. Akhirnya yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kita tidak paham sama sekali. Ada yang mengatakan, Ustaz kalau sudah habis, dewasa bisa membedakan yang hak, yang batil. Yang membicarakan yang hak hanyalah Quran. Ya? Al-Quran. Bagaimana bisa membedakan yang benar dan batil kalau tidak membaca ilmu tentang al-batil? Saya mau tanya, Pak. Tidak apa-apa kita dialogik. Boleh enggak menggonceng perempuan misalnya sepupu? Deng, antar dulu ke Bombay. Boleh enggak? Kalau tidak mentadaburi Quran, pasti bilang enggak apa-apa barangkali. Nah, kan, Deng. Jangan salah. Apalagi sepupu masih muda, nirendra sedikit daki, bisa goyang itu. Enggak boleh itu menggonceng perempuan kalau bukan muhrim. Kemanakan tante, saudara, ibu, biar cantik bagaimana pasti tidak ada selera. Allah sudah hormat. Boleh enggak kalau ada orang datang, assalamualaikum pak, bu, ada bapak, bapak lagi keluar, boleh enggak tamu itu disuruh masuk di rumah? Karena kita tidak mentadaburi, ya pasti masuk pak, tunggu bapak saya telepon dulu. Tidak boleh kalau tadabur. Kalau dia mentadabur, maaf bu, enggak boleh saya masuk. Al-Quran mengajarkan dan hadis tidak boleh saya masuk di rumah orang tanpa ada laki-laki. Karena tidak ada tadabur, kita sudah budaya. Tidak disuruh masuk, pasti laki-laki bilang, pala nen istrinya, teman ini masa tidak dipanggil menyunte ya. Ya ini sudah kesepakatan, coba cek beli gula pasir di mana-mana, rambutan, cocok timbangannya enggak kalau kembali. Ada romo jujur, sulit. Sulit jujur, karena rata-rata sudah berkurang timbangannya ya. Nah, saya sudah lari ke sana, itu akibat tadabur.
Ya ayyuhalladzina amanu aqimu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu puasa. Ambil pulpen, ambil buku tebal, tulis diwajibkan berpuasa Al-Baqarah 183. Ditulis. Itu namanya tadabbur. Al-Baqarah supaya ditanya. Ya. Kenapa puasa? Ya. Saya tanya, Pak, siapa yang suruh puasa? Ya, siapa? Yang suruh kita puasa siapa? Ah? Allah ya. Terus di mana tempatnya? Di surah apa? Ah, 183. Jadi kalau ditanya, supaya kita jangan beragama menurut yang kita dengarkan, menurut yang kita lihat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Oh, orang juga terdahulu berpuasa sebelum bah 183. Oh, berarti bukan cuma kita ini. Nabi dulu juga berpuasa semua. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Oh, maksud berpuasa supaya takwa. 183. Itu namanya tadabbur. Satu ayat sudah ada 3 ilmu. Sebagian ulama katakan membaca 10 ayat tadabbur jauh lebih baik daripada membaca 1 juz. Karena ada hasilnya. Bisa ya. Orang Eropa, Amerika sekarang, Inggris berduyun-duyun masuk Islam karena tadabbur, mengetahui oh begini perintah Allah. Kita cuma berpahala mengaji. Ya. Di dalam ada perintah larangan enggak ditahu. Ibu-ibu kita mengaji, pulang tidak ada berubah lah. Tetap kasar sama suami. Suami juga membentak istri, macam-macam. Tidak ada berubah, karena dia tidak tahu. Ini Quran, dia bahasa Mangkasar, dia bahasa Bugis, bahasa Arab. Ayo dulu jam Malanda. Jangan kau kaji Quran, kau bukan orang pondok, kau bukan ustaz. Kau alumni UNAS, kau tidak cocok. Itu dulu. Karena kalau kita kaji artinya pasti neondam Belanda ya. Karena kita di sini melarang kita dijajah, ya. Nah, akhirnya banyak orang dulu itu lebih hafal bersanji mako, nah, atau tilawah. Akhirnya Al-Quran tidak dikaji. Okay? Ayam madurat semangka namin kumari dan awalah safar. Oh, hari-hari tertentu kau puasa, tulis lagi. Hari tertentu puasa. Jadi tidak sembarangan. Semangka namin kumari dan awalah safarin. Faidatu min ayami ruhar. Ya. Kalau kau sakit dalam perjalanan, boleh membatalkan tulis. Boleh membatalkan puasa ketika perjalanan dan sakit. Boleh. Nanti dikembangkan. Kalau ditanya, kenapa kau puasa bulan Ramadan? Batalkan. Sakit keras. Iya, Al-Baqarah 184, Pak. Cok, bukan. Nah, kira-kira begitu. Begitu beragama. Kenapa begitu? Ya, kalau saya tidak salah, ada juga barangkali itu di Quran. Ada juga yang barangkali neraba-raba ji. Kalau enggak salah ada ji itu. Jadi kita kurang kayak gitu. Ya nanti lihat. Kenapa anda puasa? Tahu influenza. Bukan itu yang dimaksud. Betul-betul tidak bisa makan. Itu baru boleh. Itu hadis menjelaskan. Kenaya. Kenapa anda puasa? Kamu sabir daya. Bukan itu jaraknya sekian. Ada jaraknya dan dalam perjalanan. Yang panjang. Apalagi kita naik mobil pakai AC. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Tapi kalau kau berpuasa lebih baik. Tapi kalau kau ke Bone, ke Sinjai, ke Tator, kalau kau bisa puasa jauh lebih baik. Baik, jauh lebih baik. Berarti sudah ada 6 ilmu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran diturunkan bulan kapan? Bulan Ramadan. Di ayat mana? Ah itu. Ayat 187. Bunyinya apa? Ah, Syahrul Ramadan. Ya. Kalau Anda tahu bunyinya bilang, buka mi ada di situ. Ah itulah gunanya. Tapi ambil buku tebal. Silakan praktekkan besok. Start alif lam mim, kira-kira 2 tahun bisa selesai. 10 satu ayat, satu halaman. Ada ayat ekonomi, sosial, politik. Saya bahas ini kebetulan bulan Ramadan. Supaya tahun depan Bapak ada referensi bisa berbicara dengan tadabbur tadi. Setiap hari pasti kita bicara. Bicara sama istri, bicara sama anak, bicara sama tetangga, bicara sama pimpinan di kantor. Al-Qur'an menjelaskan semua pembicaraan kalau tidak ada mau tanya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, maka semua waktu itu merugi. Ya, saya pribadi kalau ketemu orang ya 15 menit
Kapan tidak ada suasana keagamaan, saya masuk. Tentang kebesaran Allah, bagaimana pandang Islam, tentang ekonomi, bagaimana. 15 menit, dia tidak sambung, kupi lari. Karena kenapa? Pasti dia pengaruh aku nanti ini. Tinggalkan itu. Orang kaya, orang. Pokoknya kalau tidak ada kebesaran Allah, tinggalkan. Kita mudah dipengaruhi. Nah, itu, ya. Itu kebiasaan. Saya sering ngurekan ini. Di TV One ya, kalau pagi. Silahkan lihat, setengah tujuh. Saya kadang ngurekan ini. Nah, jadi bulan Ramadan diturunkan Al-Baqarah 185. Sambungannya, ya. Hudal linnasi wabayyinati minal huda wal. Jadi Al-Quran juga itu mengetahui yang hak dan batil. Ya hanya Al-Quran. Ada mengatakan 17 tahun bisa bedakan hak. Tidak bisa kita bedakan hak dan batil kalau tidak tahu Al-Quran. Ya kan? Pak Isli teman-teman di kantor. Sekede-sekede, anggap dia misalnya sambaran aku bayi ini. Tidak boleh begitu. Apalagi kalau janda muda, semangatnya. Tidak bisa. La takrabuz zina. Kalau kau mau lamar, tidak boleh. Pacaran jatuh cinta itu haram hukumnya. Nanti jadi halal kalau setelah akad. Itu kira-kira gambaran tentang Al-Quran ini. Ya. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-yusra wa tuqbilu al-yusra wa tuqabbilu la'allakum tashkurun. Allah tidak pernah mempersulit. Tulis Al-Baqarah ayat 185. Jadi puasa itu kalau iman insya Allah sampai malam. Tapi kalau kita puasa bukan iman, jam 11 habis cari sini waktu pasti sudah lapar, ya. Begitupun yang lain. Ayat 185. Tidak ada fatwa mengatakan pekerja keras boleh tidak puasa, tidak boleh. Harus puasa kecuali sakit. Kalau memang tidak ada uangnya suruh jual motornya, persiapan untuk puasa. Tidak bisa. Saya nanya berfatwa, akhirnya banyak tukang beca tidak puasa gara-gara fatwa kita. Ya. Tidak ada dasarnya, yang ada cuma dua. Ya. Ya. Suruh jual rumahnya kalau tidak ada berasnya, kontra rumah. Jangan tinggalkan puasa. Itu prinsip. Selanjutnya ini contoh saja. Wa idza salaka ibadani fa inni qarib. Ah, jadi berarti sudah 9 ilmu. 10. Ketika hamba-Ku bertanya tentang aku, kasih tahu saya dekat kepada Allah, hamba-Ku. Allah dekat kepada namanya. Al-Baqarah ayat 186. Jangan terlalu banyak, cukup satu halaman. Uji budak watadda idza bilan, saya mengabulkan doa orang yang berdoa. Al-Baqarah 186, Allah mengabulkan doanya. Bapak biasa berdoa ya? Apa yang didoakan? Doa apa? Pasti kita. Silakan. Biasa doa apa Pak sebelah kanan ini? Doa anak soleh, apa lagi? Hah? Ya tergantung kita punya cita-cita. Punya lompolin doa, pasti sangit doa di pala. Ya Allah berikanlah rezeki. Cicilah mobilku kodong. Mau dilelan tanah aku. Pasti itu Ji. Atau jabatan. Tapi orang yang kuat imannya pertama pasti diminta hidayah. Berilah hidayah. Dia lupa minta uang. Hidayah atau ilmu. Hidayah, iman, ilmu. Dan memang di sini hidayah, iman, ilmu paling banyak. Kalau rezeki satu jika saya lihat. Ya, mau dapat rezeki banyak? Ya, Al-Maidah 1:14. Ansila lena ma'taminas takunu la'idan lewa. Warzubna wa anta khairul rasiki. Berikanlah rezeki. Tapi rezeki juga tidak ada nilainya. Uang di bank, fasilitas rumah tidak ada nilainya. Nanti bernilai kalau dipakai di jalan Allah. Impak zakat, sedekah, rumah dipakai pengajian, diskusi agama. Jangan pakai domi main domi. Malah celakan tuh. Apa nak? Domi. Aryoker, acatur, malah celaka. Ya. Pakai mobil, santai-santai, represi. Pakai dakwah. Urus umat. Korbankan itu bensinnya, tidak usah hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu. Seperti Allah, Rasulullah pernah hitung-hitungan. Itu jadi tidak ada gunanya rezeki. Nanti dipakai di jalan. Maka mintalah ya Allah berikanlah rezeki untuk saya pakai beribadah kepadamu. Jangan ilmetik. Berikanlah rezeki yang saya bisa mana. Kalau memang iman kami hanya cukup 10 juta, jangan kasih 11 ya Allah. Kenapa? Karena jangan sampai 11, nalapai karaoke. Nusantara.
Hati-hati. Jangan minta banyak, minta yang bisa amanah. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak, berarti mungkin Allah menyelamatkan kita. Mungkin ada bahayanya kalau kita dikasih uang. Tidak mungkin kita hidup kalau tidak ada rezeki. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir miskin. Yang kita khawatir tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menerima doa. Ketika dia beriman kepada Allah. Jadi doa itu diterima ketika beriman. Salah satu ciri iman itu salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Sedikit bisa 5 menit lagi. Ya, karena waktu. Hayya 'alas shalah pasti ke masjid. Tapi kalau duhurnya setengah dua, janti setengah tiga, apalagi balik-balik ya, mana busa-busa bawa ya. Ya Allah tidak akan diterima. Persyaratan diterima dia taat kepada Allah. Anaknya beribadah, anaknya ada sholat, ada minum, ada pacaran. Mangan kau berdoa. Amankan dulu ketaatan itu keluarga kita di rumah. Mak, kok, sudah sholat? Kau telpon mamanya, sholat dulu. Kalau jangan cuma bakana, apa dimakan siang? Saya kandrek, palu kutu, kondro. Ibu juga, pak, di mana sholat asar? Di mana sholat duhur? Kontak, cari yang satu di mana? Di kampus, coba cek, sudah sholat enggak? Itu dulu yang pertama. Kalau ada anak kita tidak sholat, yang pertama dilempar neraka adalah bapaknya. Karena dia tidak amanah. Lebih baik tidak ada sekolahnya sholat, daripada S1, S2, S3, profesi tidak sembahyang. Kau cilaka itu tidak sembahyang. Ya. Ya. Benar enggak? Nah, itu bukan ikhtilaf. Kau mati duhur, tidak sholat subuh, tidak ada yang diperiksa. Jadi kalau ada yang mati, tanya sholatnya. Kalau tidak salah, jamu kemandikan. Jamu selesai, mai kalian-kalian saya kamar. Ketuaan ya. Saya jangan apalagi antar ke kubur. Itu yang merusak negara itu ketika kita meninggalkan sekolah. Maka Rasulullah mengancam. Oke? Okay? Ah, jadi kira-kira gambaran hilal kuliah tasyami rabbati lanzaikum dihalalkan bagi kamu. Boleh enggak kita menggauli istri? Kalau belum puasa? Boleh? Hah? Tidak boleh. Boleh. Kapan? Di dalil mana? Siapa yang bilang? Kalau saya datang bilang, tidak boleh saja. Ada saya lihat viral itu ustaz. Boleh menggauli istrinya pada siang hari. Sialan. Nah, mungkin ada yang ikut karena tidak tahu tadabur. Al-Baqarah 185. Ya, 187 ya. Tidak boleh. Al-Baqarah 187. Alimallahu annakum kuntum tahtanun ampustum atabalikum. Allah tahu bahwa tenuk kulinu tahi nafsunuh. Jadi dibolehkan kemalau. Ya. Ada saya tulis. Dibolehkan karena Allah tahu tidak tahu mana Al-Baqarah 187 dan seterusnya, yaitu kalau tadi di sini saya ulangi lagi, syahr Ramadan allazi unzila fil Quran, ya wa man syahida minkum syahr fal yasum, manakala melihat bulan maka berpuasa. Ada puasa hari Sabtu enggak di sini? Apa dasarnya? Dasarnya juga Mekah sudah puasa, ya. Mesir, Turki sudah puasa. Ya. Jadi yang puasa hari Ahad, apa dasarnya? Karena belum melihat satu. Jadi dia, jadi dua-dua bisa benar. Ah, kecuali yang di sana itu ada juga satu. Di mendahului. Dua-dua benar. Jadi jangan, saya berpuasa melihat bulan. Berdasarkan data yang kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak tahu, paling tinggi dua aja. Mengikuti Muhammadiyah, mengikuti pemerintah. Beribadah tanpa ilmu. Mengikuti bulan. Kebetulan dua ini ada benarnya. Di sini juga terakhir, seterusnya waqifun fil masajid til kahudud lafal taqwa, yaitu bisa juga itikaf. Ini al 187 boleh. Umumkan panitia siapa itikaf 50.000 satu hari, 500 ya tinggal di sini. Jadi satu tahun itu ada 30 bulan yang paling bagus Ramadan. Kurangi dulu mudah-mudahan satu bulan ini munajat, pekerjaan kita 11 bulan selesai dengan baik dengan campur tangan Allah. Ya, pemaya tawakal, jangan suka main otak. Kedua, di dalam satu bulan ada 10 hari yang terakhir. Kurangin tidur siang banyak-banyak. Ya, cuti mi dulu. Di dalam 10 hari, syukur-syukur bisa berpisah dulu dengan mamanya. Ya, tinggal di masjid. Ada 4 hari yang bagus sekali. Lailatul Qadar di dalam 4 hari ada lagi 4 jam atau 5 jam. Berarti 20 jam bisa 1000 bulan. Saya kira inilah barangkali pengantar setan tadabur.
mudah-mudahan minimal hasilnya nanti akan melahirkan, pertama ada ketauhidan yang kuat, tadabbur. Yang kedua akan melahirkan terjadwal dia membaca Quran, ya. Satu jam sebelum ke kantor, setengah jam nanti dibicara sama mamanya, berkata Allah, nak bagaimana pendapat begini, ajaran Allah tentang ini, ya, tentang sosial bagi hasil. Yang ketiga, hayyala sholat sudah di masjid laki-laki, ya, itu hasilnya itu. Ya, dikontrol anaknya, ya, laki-laki masjid, perempuan sudah pulang rumah, sudah pada sholat. Ini kalau kita pulang rumah ini, istri masih nonton, subuh, ada tidur baribasa, pacaki. Kalau anak saya tidak bisa diatur, jangan pernah bermimpi agama mimpi lebih besar dari keluarga. Yang keempat, apa namanya, gairah untuk membicarakan kalimat Allah. Bagaimana menjadi wakilnya Allah di muka bumi, ya, mewakili Allah. Dua jadi muka bumi ini, wakil Allah atau wakilnya setan, ya. Kalau wakil DPR, cak didi, ya. Ya, wakilnya Allah, tidak ada posisinya sampai mati. Ya, keberhasilan kita nanti mati. Awal kehidupan kita nanti setelah mati. Nah, hasil itu lima. Hasil tadabbur, minimal kita tidak lagi tertarik suka cekin-cekin wanita yang buka muhrim. Satu. Yang kedua, kita menghindari minuman keras. Ya, minuman keras balok. Tapi sekarang sudah banyak minuman yang berbahaya. Mulai Sprite. Pokoknya jangan minum yang begitu, yang mengandung alkohol. Yang ketiga, yang ada nilai judinya. Ya, apa undian-undian apa. Sekalipun bukan judi, tapi beli sesuatu undian, jangan nih. Ya, hindari semua yang demikian. Yang keempat, sudah terhindar sogok-menyogok. Ya, ada urusan normal saja. Ya, jangan suka menyogok. Kapan kita menyogok masuk pegawai, kau maka wah haram sampai ke pensiun. Sulit kau mendekatkan kepada Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah, mudah-mudahan kita suka memilih kawan. Apakah DPR ke depan, pemimpin yang dekat kepada Allah. Insya Allah dengan lima ini, lima perintah, lima larangan, sehingga ada teman-teman mau jadi pemimpin ke depan, DPR, ya, biar saudara kandung, kasih itu yang suka aku mesti cengok, kasih itu yang bisa tahu Quran. Sehingga nanti yang menjadi DPR kita, orang-orang yang kenal Allah subhanahu, dan tidak bisa disogok lagi. DPRD, DPR pusat, KPU, sudah tidak makan sogok lagi, sudah kuat. Karena takut kepada Allah, karena kekuatan Al-Quran, sehingga tidak perlu keluar lagi uang untuk mencari pemimpin. Agar kalau kita ini jauh kepada tadabbur, rakyat juga jangan salahkan kalau DPR miring. Karena kita juga memilih dulu tergantung siapa yang kasih uang, disogok dan menyogok, ya. Jadi siapa suka makan kuantik sukses itu saseng turban. Tidak ada tim sukses. Kita ditik sukses Al-Quran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jemaah sekalian, saya kira ini lamaran kali. Kalau ada mau belajar tentang tadabbur, nanti panitia silakan catat, bisa telepon saya nanti, kita coba-coba, biar 5 orang coba tadabbur, mudah-mudahan bisa mempengaruhi orang lain dari mulut ke mulut, sehingga rakyat sudah mulai tadabbur, sehingga kita berbicara menurut Allah, menurut Rasulullah. Kalau tidak ada tadabbur, paling kita bilang menurut pendapat siapa, saya apa pendapatmu, panitia kurang, ya. Tidak ada pendapat itu, kalau manusia pasti salah. Kalau benar kebetulan tetap salah. Menurut Allah, menurut Rasulullah. Ah itu, ya. Aku menurut Allah, sudah kepala lima, mutar di arai, taizah aja. Akhirnya bulan Ramadan ke depan, bisa satu juz, bisa dua juz, bisa mengartikan, bisa ceramah. Akhirnya 8 langkah Quran, pertama membaca, kedua tartil, ketiga tasdik, menghafal, kelima tadabbur, keenam bisa menjadikan hujah, ketujuh bisa mendawakan, mengamalkan, kedalaman kita bisa memperjuangkan sebagai way of life atau aturan hidup sebagai kelompok mayoritas muslim yang ada di Indonesia ini, sehingga Islam tidak terkesan hanya mandikan orang mati, termasuk berbicara negara, ajaran Islam yang paling lengkap yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirul kalam, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad, mungkin dah sama-sama tarwi bapak sekalian, saya masih ada agenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.